Halo para penggemar sepak bola nasional, selamat datang kembali di Ripan Harun Channel, tempatnya berita olahraga paling terupdate. Di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap pertandingan Liga 1 hari ini, musim 2021-2022, beserta daftar klasemen dan daftar top skor terbaru. Berikut video selengkapnya, check this out. Hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan kelima, Selasa 28 September 2021. Persija Jakarta bermain imbang 1-1 versus Persita Tangerang. Borneo FC bermain imbang 1-1 versus Bali United. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya BRI Liga 1 pekan kelima. Berikut klasemen sementara Liga 1 musim 2021-2022. Di peringkat pertama Bali United dengan 11 poin, di peringkat kedua Bhayangkara FC dengan 10 poin, di peringkat ketiga Persib Bandung dengan 9 poin. Di posisi 3 terbawah peringkat 16 Arema FC, peringkat 17 Persebaya Surabaya, peringkat 18 Persiraja Banda Aceh sama-sama mengoleksi poin 3. Berikut daftar top skor sementara Liga 1 musim 2021-2022. BRI Liga 1 pekan kelima, Rabu tanggal 29 September 2021. Bhayangkara FC versus Persik Kediri mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. PSIS Semarang versus Madura United mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di O-Channel dan video.com. Persipura Jayapura versus Arema FC mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. PSS Sleman versus Persebaya Surabaya mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.